Partai-partai politik yang mengusung belum keluar. Jadi belum dapat dikatakan bahwa petahana itu sudah didukung partai politik belum. Nah, kita nunggu. Nanti pada saat keluar baru kita deklarasikan terhadap pengusungan yang dilakukan oleh masing-masing partai politik. Belum satu pun yang keluar, Pak? Belum. Sedang berproses. Ya, untuk dari sisi kebaikan masyarakat. Saya tahu, saya juga punya kelemahan. Wakil yang kami saat ini juga punya kekurangan. Ya, namanya kita berpasangan saling isi-mengisi. Bagaimana untuk menerima masukan, saran, kritikan dari masyarakat itu dengan baik. Karena bagi selagi masyarakat menyampaikan masukan, kritikan, saran, berarti dia punya perhatian. Yang lebih parah kalau membiarkan, lantang kau lah. Nah, kan tak boleh. Tapi sepanjang dia mengkritik, silakan kita terima, terbuka. Berarti dia ada perhatian. Oh, ini kurang ini. Tak boleh kita marah, tak boleh kita tersinggung. Pemimpin harus berjiwa besar, siap untuk dikritik. Pemimpin itu siap untuk disalahkan. Karena yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Partai yang sedang kita jalin bangunan hubungan seperti Demokrat, PDIP, kemudian Hanura, ya, itu sedang kita jajaki komunikasi politik. Juga partai lain, masuk ada PKB-nya, ada juga dari Gerindra-nya, ada dari PAN, kita komunikasikan. Tetapi hasil akhir adalah kemenangan dari DPP mereka masing-masing. Demikian Warta Ngepri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe.